Sebelum setengah empat kita udah dorong. Jadi gimana nih masanya di mana? Terus. Ini gitu ya? Kayaknya masih bisa deh kita lihat. Itu lab main bronkus kan? Ini lab main bronkus. Dorong ke bawah berarti? Ke bawah tuh ini. Enggak, itu ke atas. Ke bawah, masih ke muka kan? Masih ke muka. Terus. Masih, ya. Bisa kita masuk kok. Kamu bikin video juga kan? Enggak dong. Sama sekali. Kamu tahu di kelompok-kelompok atas kamu pernah ada yang bikin ini? Oh, saya pernah di endokrin sih dok waktu itu. Oke, apa namanya? Angkatan atau? Iya, angkatan. Ada dok. Ada kalau itu angkatan ada. Iya. Terus saya juga sempat kepikiran itu benar enggak, karena kalian masih bisa melihat waktunya. Iya. Oke, kalau yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan melakukan bronkoskopi diagnostik. Operator saya dari Kardian. Anestesi dokter Adian. Anak buah saya dokter Nina yang video. Anak buah dokter Adian itu dok. Terbulan duri pak. Terus kontrol saya. Nah, kita mulai, tapi kita coba dulu. Diagnosis pasien ini dengan tumor paru sinistra tuberkulosis dalam trakeal dan neokortis. Oke, dok.
raya terakhir tahun berapa? Sebelum COVID. Sebelum COVID 2019. 4-5 tahun yang lalu ya, jadi. Bukan ini pencet nih. Udah lama enggak dipakai. Jadi kita ini salah satu modalitas-modalitas intervensi nanti akan bentuk bunga-bunganya sih, bunga esnya itu yang nanti akan narik masanya itu jadi kaki. Lagi ini dokter video juga nih sama ini, tapi ke dokter aja fokusnya. Bisa di zoom ya? Coba ya dok. Kamu tahu cara menginjek kan? Dokter injek dulu dokter. Oke, siap? Ya, coba ya dulu. Bismillah. Udah, lagi dok. Belum nempel. Tuh, udah. Bentuk bunga esnya ada ya, oke. Nanti kalau kita biarin, ntar bunga esnya turun sendiri, hilang sendiri. Ada tuh. Biasanya kayak. Nempel. Kalau nggak, pas kalian beli es krim di Walls kan nggak tahu pinggir-pinggirnya juga suka ada bunga. Bunga es tuh nempel. Udah. Kalian bilang apa sih, biang es ya, biang es. Bunga es dong. Oke, yuk, Bismillah.
kita harus paham ini dingin ya, jadi kita tahu ada proses lain. Prinsipnya sama ya, ini ya fashion safety. Ingat Pak Koswara deh.